udah momennya udah. Bagus. Wah, udah keren banget ini untuk rumah tangga. Datang yang begini nih, aduh. Nah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi buat Uus ya ke depannya. Ini Pak RT fiktif ya. RT fiktif semata. Semata. Kenapa Pak RT? Duh. Mau ditanya juga enggak denger. Mau ngobrol juga takutnya stroke ringan kambuh lagi. Mata sakit. Belum nanya. Belum nanya. Sabar, sabar, belum nanya. Yang harus sabar lu. Iya. Dia emang mau disabar-sabarin juga emang sabar kupingnya begitu. Udah sih, udah. Udah berobat. Yang tadi cuma ditanyain pertanyaan awal. 6 botol udah habis. Pak RT, itu buat mata yang sehat. Kalau matanya sakit jangan pakai itu, iritasi nantinya. Udah habis 6 botol gua. Ya kan orang-orang gak tahu Pak RT kenapa, diceritain gua belikan, dulu. Gua beli, gua kata obat nih, ini gua sakit, dikasih. Ya kan gua masakin air, gua seduh gitu, gua minum. Salah, bukan begitu caranya. Ya kan obat mah harus diminum. Tapi gak begitu juga kalau obatnya yang khusus buat diminum, diminum. Kalau itu buat tetes, ditetes, mata. Tetes, tetes. Ini? Iya. Lu beli. Ini Pak, ngomong sama dia kayak telepon beda provider ya Pak, gak ada poinnya. Gak ada poinnya. Macam apa kayak begini. Gak ngomong itu. Itu kenapa? Matanya kenapa kalau bisa begitu? Matanya. Coba kamu yang nanya Pak RT coba. Coba tanya Febi, kenapa gitu coba. Pak RT kenapa itu matanya kok kayak gitu? Sakit, Neng. Buat tumbak ke kuping. Kupingnya ada filternya Pak ya? Coba kalau gak duit cewek. Itu kok bisa begitu, kecolok apa gimana, apa ngintip? Masa gua harus jadi preman lagi, Ndre? Coba lihat. Mana lo? Lihat. Obat nih! Wah! Buat minum! Nggak, Pak RT. Itu, kok bawa semangka? Obat. Itu. Udah, istirahatin aja dulu. Istirahat. Us, istirahatin itu. Us. Istirahat, Pak RT. Iya, soalnya bukan apa. Gue nyari duit kalau begini-begini apa. Apa, Neng? Nggak nanya.